warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini kita sedang merapikan kandang kelinci, teman-teman, untuk jualan nanti di Gombong, di alun-alunnya. Dan kita ada kelinci yang sangat keren, sangat cakep banget. Ini sangat keren ya, teman-teman. Sangat lucu kan? Oke. Sangat cakep warnanya ya, putih. Ada juga yang hitam di sana. Oke, saya kandangin dulu. Nah, ini adalah kelinci fusilop, teman-teman. Kelinci hias ya. Dan ini Holland, teman-teman. Dia punya warna yang cakep ya. Kayak sapi warnanya. Enggak kalah cakepnya sama fusilop. Dan ini sudah sepasang-sepasang, teman-teman. Ini juga sepasang. Itu rek juga sepasang. Oke, kita ke kandang reknya. Nah, rek ini juga sepasang, teman-teman. Kalau kelinci rek ini dia punya bulu yang sangat halus ya. Bulunya sangat keren, sangat cakep. Terus ada lagi ini. Gak kalah cakep ya. Ini cakep. Gimana, teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang berminat gitu untuk memiliki gitu ya, untuk merawatnya, untuk mengadopsinya. Teman-teman cukup bisa datang dan membelinya. Oke. Di sini stoknya banyak, teman-teman. Ini yang cakep, ini cakep hitam ini, dan masih banyak di sini, masih banyak ya, teman-teman. Keren kan? Ini adalah kelinci red. Sangat lucu-lucu. Oke, kita lihat yang lain ya. Oke, selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ini apa ini kira-kira? Ini kelinci hasil silang, teman-teman. Fusilop dan kelinci biasa. Anak-anaknya sangat keren ya. Sangat cantik. Dia memiliki bulu yang halus juga. Bulunya nggak kalah halus ya. Bentuknya seperti marmut, teman-teman. Bentuknya seperti marmut, tapi dia punya bulu yang halus. Bulunya juga cakep. Dan kita ke depan ya, kita lihat kelinci-kelincinya. Oke, kita lanjut ke depan, teman-teman. Sangat banyak kan? Ini rex. Ini juga sepasang, teman-teman. Nah, ini juga dia sepasang. Dia punya bulu juga ya, yang halus, yang indah. Bulunya juga panjang atau long hair. Nah, ini juga set. Wow, ini imut banget, teman-teman. Selimut mirip lah kayak boneka. Dan untuk teman-teman yang pengen piara gitu, cara ngerawatnya cukup mudah, teman-teman. Tinggal kasih makan, tapi teman-teman jangan kasih kangkung ya. Kalau kangkung harus dilayukan dulu, dipisah batang dan daunnya biar
Rahayu dulu, baru dikasih. Kalau misalnya kangkung segar itu bikin kelincinya itu kembung banget. Ini juga sangat cakep kan? Sama yang atas itu tadi beda ya teman-teman, beda namanya sudah beda teman-teman. Dan ini juga sepasang, dan di dalam sana juga keren, yang juga warna coklat, bulunya tebal dan sangat lucu ya mantapannya. Oke teman-teman, halo teman-teman, ya sudah begitu saja dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.